Untuk mengetahui informasi tentang OSC, kini sudah hadir di studio MG Radio Network bersama saya, Head of Corporate Communication Medcom.id, Mas Herfindo Satria Gading. Assalamualaikum Mas Herfindo. Waalaikumsalam. Selamat, malam, Mas Selamat siang. Selamat Habar baik Mas Kabu. Jadi yang betul yang mana nih? 490 atau 590 yang lolos? Oke, yang lolos ya. Uh, kalau beasiswa yang disediakan uh, total 590. 590 yang disediakan. Okay. Mm -hmm. Tapi uh, yang akhirnya lolos itu total ada 500 beasiswa. 500 beasiswa. Uh, artinya masih ada 90 yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Oh Kenapa? Ya jadi gini. Uh, memang total 590 beasiswa yeah. yang kita sediakan. Tapi ternyata di apa di, di penyatanya, iya. Yeah, yeah. yeah. uh, banyak. Prodi-prodi uh, pro, yang kita buka mm -hmm. itu uh, peminatnya kurang. Oh akhirnya tidak jadi buka. Ada beberapa prodi yang hey. uh, peminatnya kurang, akhirnya begitu kita masuk dalam seleksinya, mm -hmm. ternyata mereka benar-benar jauh di bawah rata-rata. Oh begitu. Akhirnya kita tidak bisa uh, mengeluarkan beasiswa nya karena okay. memang syarat-syarat okay. penerima -syarat beasiswa kan memang sudah ada ya gitu. Okay. Jadi okay. sudah kita tentukan dan ternyata ini benar-benar jauh di bawah rata-rata gitu. Betul. kira ya yaitu total 500 beasiswa yang kita bisa keluarkan tahun ini dari 590. Dari 590, 590. 90. Betul. Apa sih sebetulnya tujuan dari OSC ini, Mas? Ya, sebenarnya kita eh uh, selenggarakan ini memang dari dulu du, di 2015. Ha. Kita memang ingin uh, seluruh siswa-siswi di Indonesia itu punya kesempatan yang sama okay. untuk mengenyam pendidikan tinggi. Hmm. Uh, kita sadar betul bahwa kian tahun biaya pendidikan menjadi semakin mahal hmm. dan menjadi semak, uh, dan semakin menjadi barang mewah hmm. untuk banyak kalangan, terutama pendidikan tinggi ya. Terutama pendidikan tinggi dan uh, rasanya perlu ada tindakan-tindakan yang seperti ini ya, apa maupun yang seperti betul. ini gitu ya dan uh, kita khawatir nanti akan semakin banyak orang yang nggak bisa kuliah oke okay. apalagi di kampus-kampus yang berkualitas hmm. Hmm. nah karena OSC saat itu hadir dengan lima kampus kita coba uh, dan alhamdulillah responnya positif hmm. dan terus berkembang sampai saat ini kita tahun ini bekerja sama dengan 25 kampus 25 kampus Di berbagai kota sampai dengan Makassar dan Sumatera Dari 5 menjadi 25 25 kampus 5 kali lipat Lima kali lipat Lima kali lipat Ada, ya Memang itu perkembangan dari tahun ke tahun ya Luar biasa ya Dari tahun ke tahun Luar biasa ya. Kalau data-data yang saya miliki di sini ini Penerima beasiswa pada tahun 2015 Itu hanya 50 orang Dan kalau sekarang adalah 500 orang 500 orang yang lolos Betul. yang diterima hingga Betul. akhirnya mereka nanti berhak mendapatkan beasiswa sampai 4 tahun ke depan. Betul. Itu artinya naik 10 kali lipat. Betul. Uh, yang membedakan juga tahun ini Mas, kita uh, sudah dua tahun inilah ya. Kita mulai bikin S1 dan, S1 dan S2. S1 dan S2. S1 dan S2. Jadi 500 beasiswa yang kita deliver itu terbagi dari S1 dan S2. Oke. Okay. Gitu. Dan untuk S3 ada rencana enggak? S3 belum. Kalau ada rencana, Mbak Ami mau daftar <laughs> tuh. Saya juga pengen daftar sebetulnya. <laughs> boleh, boleh. Padahal sekolah juga capek loh, sebetulnya. Capek banget mas. Oh, capek banget. <laughs> Tapi banyak peminatnya ini luar biasa. Jadi kalau saya membaca statistiknya di sini dari visitor webnya saja, 2015 ada 263 ribu. Kemudian tahun 2021 ada 3.500. Itu perkembangan yang luar biasa. Pertanyaan saya adalah begini, apakah setelah OSC berakhir untuk periode 2021, kemudian kita sudah mulai war-wor lagi untuk 2022, sehingga apa banyak orang yang semakin banyak tertarik aware dan akhirnya mereka mendaftar. Ya, jadi karena memang OSC diadakan dari tahun ke tahun secara annual gitu ya, akhirnya ini jadi event yang ditunggu-tunggu. Event yang ditunggu-tunggu ditunggu sama seluruh siswa-siswi di Indonesia. Oke. Okay. Dan karena okay. juga uh, apa, sistem yang dibikin OSC ini lebih memudahkan untuk mereka. Sistem memudahkan. Uh, okay. Memudahkannya gimana? Karena ini benar-benar kita buka nih mas. Jadi kalau kalau mungkin ya di umum uh, orang yang mau daftar beasiswa itu dia daftar bawa berkas dulu. Hmm, hmm, hmm. Nah disitulah banyak siswa-siswa yang merasa jiper duluan. Oke okay, kalau sekarang. Nah kalau di OSC, OSC beda. dia daftarnya bebas. Daftar via formnya so, nah, ya. via form yang kita sediakan di website tanpa berkas diri. Oke, okay, okay. Lalu tahap pertamanya online test, baru berkas diri. Jadi, oke. Okay. Sangat kita buka baik itu mereka yang ranking satu di kelasnya Pun atau ranking, ranking berapa 30, berapa? boleh ikut. Kita kita Uy, coba, kita. kita coba ada nih satu orang yang peraih uh, apa? Beasiswa OSC. Namanya Mas Petrus Septianusasi dari Nusa Tenggara Timur yang sudah lolos OSC 2021. Mas Petrus, apa kabar? Selamat sore, Kak. Selamat sore, Wah senang dong ya lolos dan diterima. Puji Tuhan. OSC. Senang Oke, oke. Orang -orang. oke. Bagaimana perjuangannya bisa sampai diterima di apa beasiswa SC 2021 ini, Mas? Kalau untuk perjuangan sih, kalau boleh cerita di sini pertama itu tahu OSC kan lagi scroll Instagram aja sih lagi emang hmm. uh, rebahan aja tiba-tiba ada rebahan aja uh, <laughs> iya betul-betul lagi rebahan itu malam-malam lihat tahu ngomong ngapain, jadi buka-buka Instagram tiba-tiba <laughs> ada ada muncul di, apa iklannya uh, OSC uh, gitu okay. dari mana jadi, tahu iklannya OSC itu itu lagi ngeliat story-story teman saya itu kan biasanya hmm. kan ada jendela gitu, hmm. iklan gitu kan kak <laughs> Medsos ya berarti ya? Banget, iya. Medsos, betul, -betul sekali. Oke, okay, oke. Okay. Apa yang membuat Mas uh, Petrus tertarik ikut OSC ini? Sebetulnya awalnya kan ngeliat OSC ini baru banget tahun ini. Jadi hmm. pertama saya research OSC ini apa, beasiswanya seperti apa, hmm. sistemnya seperti apa. Dan pas saya lihat sih, ini kok simple banget. Maksudnya, maksudnya hmm. e, tahap-tahapan koleksinya juga tidak terlalu ribet, yeah. eh uh, beasiswa yang ditawarkan juga cukup menarik buat saya. Jadi, jadi mm -hmm. ya itu tanpa berpikir panjang lah. Itulah saya melihat yeah. ini sebagai peluang. Jadi itu yang membuat saya langsung tertarik di UST. Mas terus kuliah di mana diterimanya? Saya di Mercubuana kan untuk fakultasnya Fakultas Teknik Mesin. Mercubuana, hmm. Jakarta ya? Ya, betul ya. Oke, okay, oke. Okay. Uh, sudah tahu fasilitas apa yang diterima dari apa uh, beasiswa OSC ini? pastinya yang saya tahu sih untuk biaya pendidikan yang nantinya uh, akan dibayarkan oleh pihak OSC selama hmm. 4 tahun, 8 semester. Ya, hmm, Mas Petrus, saya saat ini dengan Mas Windo. Beliau inilah yang mem membuat beasiswa OSC ini terselenggara dengan baik. Ada yang mau disampaikan? <laughs> atau Mas Windo oh. mau ngobrol langsung. <laughs> Hai Petrus, selamat sore. Selamat sore Mas Windo. Gimana di sana? <laughs> Puji Tuhan baik, buat saya agak kaget nih. Ada yang mau disampaikan ke Mas Windo, Mas Petrus? Uh, Mas Mas Windo pokoknya terima kasih banget lah, pokoknya. Semoga Mas Windo yang terbaik lah ke depannya nanti Siap, terima kasih Petrus Mas Pindo emang keren kok Petrus sudah sudah punya keluarga Sorry, sudah pernah ke Jakarta Atau punya keluarga di Jakarta Jadi saya itu Memang lahir besar di Tangerang Baru dari pandemi ini Saya pulang ke kampung saya Oh oke Artinya udah tahulah lah ya situasi Di apa, sekitar lokasi perkuliahan Seperti apa begitu ya Ya, betul sekali. Oke, okay. terima kasih Mas Petrus, sukses selalu. Terima kasih juga, Kak. Oke, okay. nah ini dengan Petrus tadi, Mas. Yes. Oke, okay. ini Petrus di Nusa Tenggara Timur. Oke, okay. selain Nusa Tenggara Timur, di mana lagi? Jadi kalau peserta OSC ini nah, memang tersebar, tersebar dari Sumatera, Jawa, NTT, NTB, Sulawesi, Kalimantan sampai dengan Jayapura. 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 Tapi memang secara uh, persentase uh, ini masih didominasi sama Sumatera dan Jawa, Mas. Oke. Okay, okay. Memang PR kita ke depannya untuk lebih meluaskan lagi nih uh, khususnya untuk siswa-siswi di luar pulau Jawa dan Sumatera gitu. Oke. Okay. Tapi memang setiap pemenangnya hampir ada saja perwakilannya dari luar pulau itu gitu. Paling banyak dari mana kira-kira? Kalau paling banyak itu masih di Jawa. Paling banyak masih di dominasi Jawa, paling Jawa dan terutama Jawa Barat juga cukup banyak. Oke, okay. gitu. Kalau kampus-kampusnya mas, ada rencana nggak kampusnya itu akan lebih banyak lagi tahun depan? Oke, okay. uh, secara niat sih sebenarnya ada mas, cuman kita lihat, di sini juga uh, kita ingin juga ini menjadi sebuah uh, ajang eksklusivitas juga dengan kampus-kampus uh, gitu ya. Yeah artinya nah kita akan bikin mungkin beberapa parsial kalau memang nanti hmm. banyak gitu ya ternyata semakin banyak kampus yang berminat untuk bergabung dengan kita. Hmm. Tentu kita akan atur jadi biar nggak terlalu Uh, padat juga dalam satu timeline gitu ya. Kita pengen lebih lebih apa lebih, lebih long maksimal long. lagi sih sebenarnya untuk okay. untuk kerjasama dengan mereka dengan uh, dengan apa dengan beasiswanya juga kita mau lebih maksimal lagi gitu. Selama ini ada nggak sih uh, hmm. permintaan khusus dari apa ya dari masyarakat itu hmm. tolong dong. Uh, Kampusnya lebih banyak lagi, tolong dong uh, kuotanya diperbesar gitu kan. Atau tolong dong jurusan-jurusan yang aneh tapi berpotensi di masa depan. Misalnya jurusan uh, teknik biomedika, misalnya teknik apalagi bioinformatik dan engineering misalnya. seperti oh, itu. Iya. Ada nggak permintaan-permintaan khusus seperti itu? Ada, cukup Ada. banyak memang. Memang di OSC ini kita belum, sampai saat ini ya, sampai yeah. saat ini kita belum bisa menghadirkan beasiswa untuk kedokteran. Oh, biasa <laughs> belum ada. Itu belum Adalah ada. Saya pengen tuh kalau bisa, saya pengen daftar lagi ya satu ke dokter. kita berharap sih, berharap mungkin someday gitu kita bisa menghadirkan beasiswa kedokteran. Beasiswa kedokteran. Jadi kita mungkin juga bisa jadi aja uh, ada siswa-siswi di Indonesia yang latar belakangnya tidak mampu, tapi dia punya uh, kemampuan untuk bisa jadi tenaga medis yang uh, potensial gitu. Okay. Nah, kadang uh, memang kan... Uh, tenaga pendidikan, untuk kuliah pendidikan sampai dengan dokter itu kan biaya itu sangat tinggi ya. Betul. Jadi itu menjadi uh, pembatas um, buat kalangan-kalangan hmm. yang hmm. uh, jauh di bawah ekonomi gitu. Okay. Nah, okay. Kita sih berharap mungkin yang kedepannya bisa membuka jalur itu sih. Oke. Okay. Mas Mendo ini seru banget. Saya akan lanjutkan sesaat lagi. Uh, MJ Listener, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Head of Corporate Communication Medcom.id, Hervindo Satria Gading terkait dengan OSC. Banyak hal menarik yang saya pengen kulik dari beliau. Stay tune on MG Radio Network, more than just news. 94,7 FM, MG Radio Network, more than just news. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Plus 62 bersama saya, Kabel Indrawan. Dan masih bersama saya saat ini, Head of Corporate Communication, Medcom.id, Mas Herfindo Satria Gading. Kita lagi berbincang soal OSC 2021 yang lalu. Mas Mindo, Yes saya kalau melihat tadi si Petrus itu, mm -mm. dia latar belakangnya adalah seorang... Anak dari petani. Ya. Artinya saya menggambarkan bahwa beasiswa ini sebetulnya tidak pilih kasih ya. Pasti ya. Karena memang ini kan terbuka, terbuka, terbuka untuk seluruh siswa-siswa Indonesia yang memang mau kuliah dengan uh, dengan beasiswa, ya. terutama di kampus-kampus yang berkualitas. Hmm. Gitu. Hmm. Karena memang cita-citanya di OSC adalah kita mau menasionalkan program beasiswa yang ada di kampus-kampus bagus itu. Gitu. Oke. Okay. Total sampai saat ini dari tahun 2015 sampai 2021 sudah berapa orang yang dibiayai oleh uh, OSC. Oke, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu bahwa hmm. OSC ini sebenarnya uh, program kolaborasi. program kolaborasi. Kolaborasi. Okay. Kita di medcom.id sebagai penyelenggara atau sebagai penyedia platform lah bisa dikatakan begitu. Sementara uh, rekan kita dari universitas inilah mereka yang menyediakan beasiswanya. Mereka yang menyediakan beasiswa. Uh, jadi beasiswa kita dapat dari kampus-kampus itu mm -hmm. dalam uh, bentuk kerjasama di OSC, Online Scholarship Competition. Oke. Okay. Nah dari 2015 sampai dengan 2021, 2021. ini kurang lebih ada, sudah uh, 2.300 siswa. Banyak beasiswa ya? Sudah 000, 2.300. S1, beasiswa. S1, S2. S1, S2. S2 kita baru mulai dua tahun ini. S2 dua tahun ini. Jadi 2020 kita mulai sama 2021 kita adakan lagi. Nah, mungkin kedepannya kita akan teruskan bahkan kita berharap bisa bikin OSC overseas yeah. jadi kita mau membawa anak-anak Indonesia kuliah di luar negeri barusan saya mau nanya tuh apakah ada beasiswa ke luar negeri <laughs> <laughs> kalau ada saya suruh PRVart gitu <laughs> kan Sudah, MIT gitu Anda terjawab ya mudah-mudahan sih mas mudah-mudahan kita berharap. <laughs> ya, saya berdoa mudah-mudahan ada seandainya yang overseas itu mereka punya uh, cabang branch hmm. di Indonesia karena saya dengarkan kayak misalnya MIT dia buka di Indonesia yes. kemudian Singhua juga akan buka di Indonesia Ya gitu. Hmm. Uh, apakah ada kemungkinan juga untuk bekerja sama dengan mereka? Kita udah beberapa kali sih. Beberapa kali kita coba ngobrol, ketemu dengan kampus-kampus dari luar, yeah. terutama dari Malaysia, terus dari negara-negara tetangga ya mm -hmm. yang terdekat dulu. Kita coba kita sudah coba gali yeah. dan memang ada potensi untuk kerjasama. Oke. Okay. Ada potensi untuk kita uh, bawa siswa kita ke luar oh, untuk oh, studi dengan beasiswa. Oke okay, oke. Okay. Uh, kita sudah ada penerima beasiswa beberapa tahun sebelumnya, namanya Mas Tatas Bagus okay. Diandi. Mas Tatas, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sudah tahun keberapa ini? Sekarang masih masuk ketiga ya tahun Wih, ketiga. Wih, udah apa? hampir wisuda dong. <laughs> <laughs> iya nih. <laughs> Kuliah, Kuliah di mana Mas Tatas? Aku di Universitas Islam Malang. Oke, okay, Jurusan? aku teknik sipil teknik sipil, oke apa apa yang uh, mas uh, tata serasakan menerima beasiswa USC ini ya aku tentunya senang banget sih bisa menerima beasiswa USC tahun 2018 hmm. lalu ya, apalagi dulu masih offline awardingnya hmm. okay. di Jakarta seru banget ya <laughs> pas ke Jakartanya terus uh. pas aku udah menerima beasiswa ini tentunya aku dapat banyak teman apalagi uh. aku juga buka grup bimbingan ya, jadi teman-teman yang biasanya followersku atau followers OSC, Aha. aku seru masuk grup dan aku bimbing. Dan tahun ini aku senang banget karena lebih dari 50 mereka itu dapat kemarin laporan kasus. 50? Banyak juga ya? Ya, luar biasa, ya? Luar biasa, luar biasa, tatas luar biasa. <laughs> itu berarti sekitar 10 persennya ya mas ya? Iya, kurang lebih ya. 50. Dari 500 ya? Dari 500, betul. Mas Tatas ini sebetulnya <laughs> latar belakangnya, mohon maaf, uh, dari keluarga apa mas Tatas? Uh, kalau aku sebenarnya ayahku Oke okay. tapi kalau ibuku ibu rumah tangga biasa. Mm -hmm. Aku dari Lombok. Oh dari Lombok. Oke. Okay. Yeah. Ada ada kesulitan nggak pada saat dulu mendaftarkan katanya online? Apa offline ya harus ke Jakarta gitu? Oh iya kalau pas pendaftaran sih uh, cukup mudah ya. Soalnya aku hmm. kakak kelas dapat duluan. Jadi cara teknis dan sebagainya aku dijelasin juga gitu. Wah wow, berarti tanya ke kakak kelas. ...berarti nah, gampang banget ya. Pas ...ke Jakarta, <laughs> oh. memang. Karena offline kan harus ke Jakarta. Uh, OSC ini... ...seberapa besar... ...mendukung kegiatan akademik... ...dan non-akademik Mas Tata selama kuliah... ...selama tiga tahun ini? Kalau aku rasa sih OSC... ...berperan sangat penting... ...yang paling besar lah dalam akademik kultur... di perkuliahan, hmm. karena... Yeah. Uh, ...dengan OSC ini justru... Uh, ...di kampus juga sering manggil aku ...untuk kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya. Jadi bukan hanya aku berkuliah atau belajar saja gitu. Jadi aku juga dipercaya oleh kampus dan beberapa UKM juga di kampus untuk menjadi misalkan pemateri, sharing dan sebagainya dan hmm. kegiatan kegiatan mewakili kampus gitu. Jadi perkelanjutan bahkan gitu. Jadi bukan hanya pembelajarannya aja yang dapat Pindoro SD, tapi juga pengalaman-pengalaman lainnya gitu karena aku dapat beasiswanya. Luar biasa. Mas Pindo ada yang mau disampaikan? Halo Tatas. Halo Kak Pindo. <laughs> Lama jumpa Lama gak jumpa ya Iya benar. Gimana teman-teman di sana di Malang Di Unisma Wah wow, kalau Unisma lumayan langka langka lah kak. Jaga dari kaliknya adik yang baru masuk tahun ini ya Iya Yang di grupku banyak yang Unisma kak Kenapa? Suruh masuk Unisma semua Ma Milihnya Unisma Iya oh. hampir 10 yang dapat Unisma di grupku lah nah, Luar biasa saya dengar katanya akan mengeluarkan buku setelah ini kita berjuang. Oh sudah terbit, kebetulan nggak Oh sudah terbit. <laughs> wow, apa itu isi ceritanya? Saya cuma mendapatkan judulnya aja. <laughs> Jadi uh, buku itu buku, buku itu tuh kayak self improvement. Hmm. Jadi kayak motivasi-motivasi tingkat motivasi, lah buat teman-teman. biar kita uh, nggak ngedown, nggak cuma di titik kita tumbang aja, tapi kita harus bangkit lagi dari keterpurukan kita. Mungkin teman-teman yang gagal berkali-kali, apalagi kan kemarin ada yang dua kali nih kak 2020 ikut bimbingan buku, 2021 ikut tapi justru nggak yeah. lolos jadi okay. ayo ya ayo kita bangkit lagi gitu jadi di sana tuh kayak motivasi gitu sih kak intinya hmm. di mana kalau MJ Listener mau cari buku itu di, ada di Gramedia sudah ada kak di Gramedia oh, benar. maksud Gramedia ya <laughs> luar biasa berarti sudah dapat royalti dari Gramedia dong jadi aku 6 bulan kita itu berdapat tapi untuk periode ini belum karena kan kemarin Agustus terbitnya hmm. jadi kemungkinan Januari Februari ini dapat itu sudah cetakan terbitan keberapa baru pernah kita kemarin ya? 3000 buku dicetak berapa 3 buku 3000 buku 3000 buku okay. sudah habis semua nah belum ada laporan juga oh. Semoga orangnya sudah habis amin amin Insyaallah saya doakan <laughs> apa ya laris manis lah bukunya Oke amin, amin, amin. oke. Okay, okay. Tetap semangat belajar ya. siap. siap atas. Siap, siap. Ya, sehat siap, sehat siap, selalu. Oke. Tatas ini salah satu contoh. Bagaimana dia dari keluarga yang, ya saya pikir keluarga orang kebanyakan. Iya. Ya kan. Apakah uh, pada saat seleksi kemarin, hmm. apa pihak panitia melihat bagaimana keluarganya? Misalnya begini, kalau saya uh, dari keluarga miskin, baru Mas Windo dari keluarga kaya. Kemudian uh, apa, ternyata diprioritaskan pada keluarga miskin gitu misalnya. Apakah ada seperti itu? Ya memang gini mas. Kalau secara tahapan seleksi ya, secara, secara tahapan seleksi di OSC itu ada tiga tahapan. Hmm. Tahapan pertama adalah online test. Online test. Di mana mereka mengerjakan soal baik online hmm. dimanapun mereka uh, terhubung dengan internet, yeah. bisa lewat handphone ataupun lewat laptop yeah. ataupun PC. Setelah itu akan ada seleksi berkas diri. Seleksi berkas diri. Nah, Mereka harus kirim tuh berkas diri mereka scan rapot, uh, SKCK, bebas narkoba yeah. dan lain-lain. Yeah. Lalu yang terakhir adalah final test. Nah final test itulah yang sangat menentukan seseorang uh, men apa, mendapatkan beasiswa OSI atau tidak. Di mana di final test ini uh, akan ada tes potensi akademik lagi, hmm, TPA ya, uh, juga wawancara plus psikotes nah tadi ada beberapa faktor tadi uh, poin pendukung tadi seperti akademik mm -hmm. terus juga ada latar belakang ekonomi terus juga ada uh, prestasi-prestasi yang baik itu akademik ataupun non akademik itu juga sangat menunjang okay. dan terutama bagi mereka siswa-siswi dari luar pulau atau yang dari dari daerah 3 T gitu ya itu yang memiliki potensi itu akan diprioritaskan sama pihak Universitas. Oh itu diprioritaskan? Begitu. Artinya, uh, pihak Universitas itu juga diberikan uh, keleluasaan lah ya untuk menentukan siapa yang akan uh, menerima beasiswa begitu ya? Pasti. Jadi memang di tahap akhir ini hmm. uh, penilaian ada di pihak Universitas. Oke. Okay. Jadi mereka menentukan sendiri siapakah yang paling berhak menerima, menerima beasiswa uh, dalam program beasiswa OSCE ini. Oke. Okay. Uh, saya membayangkan ada 25 universitas, ada taruhlah sekarang ini sekitar 40.828 orang yang mendaftar yes. Itu artinya ketika dia spesifik menentukan kampusnya mana, itu langsung disortasi berdasarkan kampus-kampus tersebut Dan mereka langsung uh, bertemu dengan saran penerima beasiswa begitu Betul, jadi begitu dia daftar di OSC, itu satu akun dia bisa pilih satu universitas dengan dua program studi Oke. Okay. Jadi uh, dari awal sudah sudah terbagi dia mau mm -hmm. mau kuliah di mana gitu. Yeah, Jadi yeah. sebelum dia daftar dia harus du kenalin dulu tuh kampus apa aja yang ada di OSC dan kampus yeah. mana yang dia tuju. Oke. Okay. Nah, di OSC uh, jelas tuh ada apa ada pro profilnya ada hmm. prestasinya dan mereka bisa kayak poin tuh uh, seluruh kampus yang ada di OSC okay. begitu tertarik baru itu dia, tuh, dia uh, bisa daftar. Oke. Okay. Mas ini ada empat ribuan sampai pada final test. Berapa persen itu mereka sampai pada final test dan akhirnya kan tadi terakhir 500 yang yeah. loloskan itu berapa ya? So? Itu lumayan banyak tuh Mas. Lumayan banyak. Jadi dari 40 ribu huh? pendaftar <coughs> mereka kan ikut online test. Hmm. Jadi setelah lulus lolos uh, online test itu ada 150 peserta hmm. per kampus, per kampus. 150 peserta per kampus yang lolos online test. Lalu dari 150 itu masuk ke seleksi berkas kan. Yeah. Nah, dari seleksi berkas itu begitu masuk ke babak final itu 70. Jadi 70 per kampus gitu. Jadi kalau bicara total sangat sangat apa sangat ketat banget seleksinya gitu. Iya, iya. Lalu dari 40.000 ke 1.700-an uh, finalis yang uh, ada di OSCE 2021. Benefit apa lagi yang mereka dapatkan selama mereka kuliah? Apakah ada fasilitas magang, Kak? Nah, ya, ya, ya. Jadi kalau secara reward atau benefit di OSC, hmm. itu tentu selain beasiswa ya, mereka dapat beasiswa uang, bebas uang pangkal 100%, bebas uang semester selama 8 semester, atau yang S2 selama 4 semester. Iya. Yeah juga ada tabungan pendidikan, tabungan pendidikan. Nah tahun Jadi kita kasih ke tiga pemenang terbaik per kampus. Hmm. Jadi kita berikan tabungan pendidikan buat mereka yang uh, tiga terbaik. Jadi total ada 75 orang okay. yang dapat biasa. Dari 500 itu. Dari 500 itu dapat 75 orang uh, terbaik kita kasih tabungan pendidikan. Itu hanya sekali saja atau sepanjang pendidikan? Kalau itu sekali saja. Sekali saja. Sekali saja untuk hmm. apa? Untuk uh, ngebantu mereka start kuliah. Hmm. Jadi kita nggak mau nih ketika mau saat kuliah ternyata ada gangguan ekonomi Iya yeah. Padahal udah berjuang habis-habisan untuk mendapatkan beasiswa Tapi pas mau kuliah pas lagi orang tua yang kena PHK atau gagal panen Kan kasihan mereka udah capek-capek berjuang Beasiswa udah di tangan tapi buat mulainya aja nggak ada duit, ada duit itu kasihan. Karena nyari kos segala macam. Nyari kan, kos, buat ya, mungkin buat hmm. daftar ulang atau mungkin buat yeah, uh, segala yeah. macam gitu ya. Nah itu kita jagain di situ. Jadi kita jagain di tiga pemenang terbaik dulu sementara ini. Yang terbaik ya, terbaik bukan ya. bukan bukan berdasarkan siapa yang paling membutuhkan, tapi yang terbaik pasti. Yeah, kalau untuk yang ini ya. Tapi setelah itu nanti kita akan ada uh, penyaringan lagi. Hmm. Uh, kita akan bantu, Insya Allah kita akan bantu. Uh, pemenang OSC dalam kategori yang butuh dibantu okay. atau tidak mampu gitu ya. Nah kalau yang lalu sudah kita berikan mas 100 anak, 100 anak, 100 anak kita bantu lewat Surya Edukasi Bangsa Foundation hmm. uh, kita bantu per orangnya 1 juta rupiah yeah. Yeah. per bulan. Hmm. Nah ini uh, hampir jalan dua semester. Oke. Okay. Gitu. Jadi uh, setiap uh, setiap bulannya kita transfer ke rekening mereka masing-masing satu -masing juta rupiah. 1 juta rupiah. Ya tadi berharap mereka tidak terganggu konsentrasi kuliahnya ya karena faktor gangguan ekonomi itu gitu. Jadi Satu biar mereka bisa konsentrasi kuliahnya. Satu juta itu besar sekali cukup, untuk mahasiswa. Sangat cukup banget. Dan memang prestasinya cukup tinggi. Wow. Ada yang rata-rata di, di atas tiga setengah. Wow, memang anak pinter berarti. <laughs> kemarin, okay. kemarin tuh ketika kita lihat videonya, wah cukup happy juga ngelihatnya. Iya ya, ya, gitu pasti kan. ya. Oke. Okay. Uh, saya penasaran, ketika dia sudah menerima beasiswa, seseorang menerima beasiswa, kemudian dia sudah lulus dan akhirnya diwisuda, apakah ada ikatan dinas dari OSC untuk mereka? Artinya? Anda jangan kemana-mana ya. Anda harus memberikan komitmen terhadap kampus. Anda harus memberikan komitmen terhadap apa? Media Group misalnya ya, ya. seperti itu. Apakah seperti itu ada? Nah itulah uh, di sini uniknya, mas. Okay. Uh, begitu tulusnya Media Group menyelenggarakan OSC ini tanpa ada ikatan dinas. Oke. Okay. Jadi uh, mereka diberi kebebasan untuk berkarir di mereka mau. Iya. Tapi kita juga buka. Kita juga buka uh, kesempatan untuk mereka yang mau magang di media grup terus bekerja di media grup kita buka. Hmm. Tapi tidak kita ikat. Oke. Okay. Karena uh, seperti yang dikatakan mungkinnya dengan apa Pak Mirdal di beberapa kali kesempatan bahwa uh, beliau ingin uh, dari sinilah tumbuh generasi-generasi unggul untuk pada saat Indonesia emas nanti 2045. 2045. 2045. Jadi kita menjaganya okay. dari sekarang lewat uh, tadi besok OSC ini. Cita-cita yang mulia itu, Mas. Luar biasa ya. <laughs> ya saya juga melihat kampus-kampusnya ini adalah kampus-kampus yang cukup bagus ya. Bahkan beberapa di antaranya memang kampus yang favorit di Tanah Jawa. Betul. Ada Telkom University, ada Mercubuana, UMN, Trisakti, gitu kan. Jadi saya memperhatikan ini adalah kampus-kampus yang memang, memang apa ya, kredibel dan qualified. Dari 25 ini, kira-kira tahun depan estimasinya berapa, Mas? Kita sih uh, ingin ya, seminim-minimnya kita sama, daun ini, 25. lima. -minim -minimnya, minimnya sama? minimnya sama. Okay. Put, kalau bisa bertambah kita mungkin maksimal di 30. Di 30 maksimal 30. di 30. Tapi uh, setidaknya dengan dengan 25 kampus yang sama saja, mm -hmm. itu uh, sudah sangat baik untuk kita pertahankan. Bahkan mungkin bisa jadi aja ada beberapa kampus yang uh, tahun ini tidak ikutan, atau mungkin mm -hmm. berganti dengan kampus baru gitu. Yeah. Itu yeah. sangat mungkin sih Pak. Oke. Okay. Jadi pertanyaan terakhir saya adalah, Serius nih nggak ada S3? <laughs> kita berharap ada, tapi kita lihat tadi potensinya ya. Saya maksa banget ya. <laughs> maksa terselubung itu. Iya, ya, karena memang pendidikan satu hal yang sangat penting bagi masa depan sebuah bangsa kan. Betul, mas? betul sekali. Baik. Mas. Terima kasih Mas Pindo, ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak MG Radio. Terima kasih banyak Mas Kabul. Mudah-mudahan bisa terus melaksanakan OSC dengan sebaik-baiknya. Sukses selalu. Thank you. Tahun 2002 kita Thank you. langsungkan dengan lebih baik lagi, mendapatkan kampus lebih banyak lagi, dan lebih banyak pula yang menerima beasiswa tersebut. Terima kasih. Oke, okay, M. Jelisinar, demikianlah perbincangan saya dengan Head of Corporate Communication Medcom.id Mas Herfindo Satria Gading.